بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، sahabat al-ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat, di majlis semulia-mulianya majlis. Sekaligus kita juga berada di awal tahun, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya yang selalu di jalan keridhaannya, hidayahnya dan taufiknya, serta kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat demi untuk kepentingan kehidupan kita di dunia dan juga nanti kita raih pahalanya di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, sahabat al-ihsan yang mudah-mudahan selalu di dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Padahal kami masih ingat, masih kebayang hari Ahad awal bulan yang lalu, di awal September, kami masih bisa menyampaikan tentang ilmu-ilmu dan juga yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Hari ini kami dengan izin dan takdir dari Allah taala bisa kembali duduk di tempat ini, di masjid ini, di dalam majelis ini, untuk juga kita belajar bersama dengan tujuan satu, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
perjalanan waktu yang sangat cepat sekali. Enggak terasa sudah sebulan lebih. Kemarin kita berada di bulan Dzulhijjah, hari ini kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram. Mudah-mudahan nanti di dalam pertemuan ini, di majelis ini, kami ingin sedikit menyampaikan ilmu-ilmu, manfaat-manfaat yang terkait dengan bulan Muharram yang nampaknya sampai hari ini tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mungkin belum tersampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Muharram, karena masih banyaknya beredar broadcast informasi dari segala macam bentuk medsos yang sifatnya himbauan, arahan, dan juga anjuran untuk menyambut, mengisi, dan juga menjalankan aktivitas selama di dalam bulan Muharram. Tidak sedikit dari broadcast himbauan tersebut, banyak hal-hal yang masih isinya perlu coba kita kaji bersama, perlu kita ketahui asal-usulnya, sumbernya, serta kebenaran daripada yang disebarluaskan oleh sebagian daripada saudara-saudara kita umat Islam. Ada satu motto sekaligus kita bisa jadikan pegangan, kita jadikan dasar dan pijakan kita bagi setiap muslim dan muslimah untuk melangkah di dalam kehidupan dunia, khususnya ketika dia akan menjalankan yang namanya amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya moto ini, rumus ini, dasar ini harus selalu berada di depan kita. Dan moto ini sudah ditulis di dalam salah satu buku yang cukup jelas, bagus, komplit oleh salah seorang ustadz yang cukup senior dan bagus sekali. Dan tidak ada salahnya dari kita kalau ingin bisa mendapatkan daripada buku tersebut, dengan judul atau motonya dan sekaligus judul daripada buku tersebut, Lau kana khairan la sabakuna ilai. Lau kana khairan la sabakuna ilai. Ini termasuk salah satu daripada potongan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Artinya, seandainya apapun bentuknya, dan di sana ada kebajikan, ketaatan, dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mustahil orang-orang yang terdahulu, salafus saleh, khususnya dari mulai sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak menjalankannya, dan mereka adalah paling terdepan di dalam melakukan dan menjalankan amal soleh tersebut. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Ini pegangan kita, jangan salah. Apalagi banyak hadis-hadis yang lain yang juga memberikan motivasi, yang juga sekaligus memberikan penguat kepada kita untuk bisa lebih mantap lagi di dalam setiap langkah, tindak tanduk,
khususnya ketika kita akan menjalankan yang namanya amal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya amal tersebut atau perbuatan tersebut adalah amal soleh, ketaatan kepada Allah, dan di sana ada dasarnya benar, ada contoh teladan dari Rasul, mustahil mereka tidak akan meninggalkannya. Mustahil mereka akan meninggalkannya, dan merekalah orang-orang yang paling terdepan di dalam menjalankan amal soleh tersebut. Bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan bulan Muharram, ada beberapa poin inti yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apa sih bulan Muharram itu sebenarnya? Apa? Kenapa dinamakan Muharram? Yang kedua, di dalam bulan Muharram ada beberapa bentuk-bentuk hal-hal yang perlu ditinggalkan, dilarang bahkan. Kemudian bagaimana sebenarnya kita mengisi, menjalankan aktivitas ketaatan kepada Allah di bulan Muharram dan juga di bulan-bulan yang lain, serta yang terakhir ada beberapa kelompok golongan di dalam mengaplikasikan atau mengekspresikan bulan Muharram. Yang pertama yang ingin kami sampaikan tadi, apa sih bulan Muharram itu sebenarnya? Kenapa dinamakan Muharram? Yang kalimatnya, penamaannya tidak jauh berbeda dengan kalimat haram. Kalau dilihat dari secara literal, Muharram diharamkan. Secara literal bahasa, diharamkan. Karena kalimat Muharram asal kosa katanya dari haruma yahrum. Tetapi kita tidak bisa sekedar kembalikan kepada literal maknanya. Kita harus juga perlu memahami di dalam konteksnya dan juga pemakaian daripada bahasa tersebut atau kalimat tersebut. Muharram sebenarnya asalnya secara kosa katanya dari kalimat haram tadi, yang sama pendekatannya yaitu dengan dua kota suci Mekah dan Madinah yang juga dinamakan Al-Haramain. Al-Haramain, kota atau dua kota yang diharamkan, hampir mendekati di dalam konteks penamaannya dengan bulan Muharram. Berarti di dalam agama Islam ada beberapa waktu, baik itu yang sifatnya bulan atau beberapa bulan, yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Termasuk juga ada beberapa tempat yang juga dinamakan dengan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendekatannya antara penamaan waktu dengan tempat banyak beberapa sisi yang sama. Contohnya, kenapa kota Mekah dan Madinah dinamakan kota haram? Karena dua masjid tersebut, dua-duanya juga dinamakan Masjidil Haram. Masjidil Haram yang di Mekah dan juga Masjidil Haram yang ada di Madinah. Penamaan dua kota suci Mekah dan Madinah dinamakan yaitu Al-Haramain kembali kepada pertama, karena dua kota suci tersebut kota yang diharamkan. Apa maknanya diharamkan? Diharamkan di dalamnya dilarang bagi siapa saja yang masuk dan berada di dalamnya
untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penekanan dari Allah, karena konsekuensinya akan membesar pahala dosanya, akan membesar bukan berlipat ganda. Beda dengan pahala, dosanya akan membesar, membengkak, tapi tidak sampai dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Itu makna haram yang pertama terhadap kota suci Mekah dan Madinah. Yang kedua, diharamkan kita untuk sampai memetik, merusak pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di dua kota suci tersebut, yang tumbuhnya secara alami, bukan yang ditumbuh atau ditanam oleh pemerintah setempat. Harus dibedakan. Berarti yang tumbuh liar itu boleh, tidak boleh dicabut atau dipetik dan seterusnya. Tapi kalau yang ditanam di pot misalnya, gitu kan? Sebenarnya kalau tidak ada manfaatnya jangan diganggu juga, gitu kan? Tidak perlu. Tapi hukum dasarnya seperti itu. Hukum dasarnya seperti itu. Yang kedua, sebagai bentuk diharamkan juga dua kota suci tersebut, diharamkan dalam artian Allah Subhanahu wa taala menghormati dua kota suci tersebut sehingga siapa saja yang berada di sana dan datang ke sana melakukan amal soleh ketaatan kepada Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini makna al-haramain, kota suci Mekah dan Madinah, serta penamaannya dinamakan al-haramain, yaitu kota yang dimuliakan, diistimewakan dengan beberapa kriteria yang tadi. Karena dua kota suci tersebut menjadi kota yang haram, al-haramain, yang memiliki spesifikasi berbeda dan khusus istimewa daripada seluruh kota yang ada di atas muka bumi. Yang pertama adalah anugerah dari Allah, yang kedua di Mekah doanya Nabi Ibrahim, dan yang di Madinah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian apa sinkronisasinya dengan bulan Muharram yang juga dinamakan bulan Al-Haram? Bulan Al-Haram berarti ada beberapa spesifikasi yang mendekati dengan Al-Haramain tadi. Yang pertama, dinamakan bulan Muharram, dinamakan bulan Muharram karena di dalam bulan Muharram ada beberapa keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan, sekaligus juga ada larangan-larangan yang ada di dalam bulan Muharram, yang juga sama ketika ada di kota suci Mekah dan Madinah. Yang pertama, dinamakan bulan Muharram yang dikenal di bahasa kita Indonesia, atau yang lebih kental dengan tradisinya, dengan tradisi Jawa, bulan Muharram dinamakan bulan Suro. Kurang tahu apa maknanya Suro, gak tahu nih bahasa Jawa. Ada yang tahu maknanya Suro apa, Pak? Ada yang dari Jawa nih, mohon dibantu maknanya apa Suro itu, Pak? Ya, Pak? Hah? Hiu. Ngeri amat, Pak. Oh gitu, Suro dari Surabaya itu ya. Wallahu'alam. Yang jelas penamaan tersebut salah satu penamaan yang ada di Indonesia, termasuk juga di beberapa daerah dinamakan bulan Muharram yaitu dengan nama bulan panas, bulan yang panas katanya. Mungkin kembali kepada penamaan tadi, Suro, panas, dan juga mungkin ada beberapa penamaan yang lainnya yang kembali kepada bulan Muharram itu sendiri, yang sebenarnya keluar daripada konteks asalnya, konteks dasarnya, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Walaupun artinya adalah haram, tapi tidak semua di dalamnya itu berdampak sesuatu yang menakutkan, mengerikan,
berbahaya dan tidak. Sebenarnya tidak, tidak seperti itu. Kemudian dinamakan bulan haram, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang pertama. Mengapa bulan Muharram dinamakan bulan haram? Yaitu sesuai dengan penamaan Allah Ta'ala kepada bulan Muharram itu sendiri, yang dikategorikan daripada salah satu dari empat bulan yang dinamakan dengan bulan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ini penamaan yang pertama terhadap bulan Muharram, sehingga dinamakan bulan Muharram itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bulan Muharram dinamakan daripada salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya salah satunya selain penamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bulan Muharram dinamakan bulan haram. Haram di sini dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di bulan tersebut untuk melakukan yang namanya pembunuhan dan peperangan. Itu makna haram hukumnya. Jadi kalau boleh dibahasakan bahasa politik yang ada sekarang, bulan Muharram itu bulan gencatan senjata. Berhenti, stop, enggak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh melakukan tindakan apa saja karena Anda berada di bulan haram. Sama seperti seseorang berada di kota suci Mekah dan Madinah. Itu makna bulan Muharram yang kedua. Yang pertama dinamakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua sekaligus karena di dalamnya dilarang untuk melakukan yang namanya tindakan-tindakan pembunuhan, peperangan yang akan berdampak merugikan orang lain dan seterusnya, yaitu ketika di bulan Muharram. Walaupun ini sifatnya, kategorinya, yaitu ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, setiap bulan Muharram orang-orang jahiliyah dulu gencatan senjata, prank, istirahat. Semua kembali kepada base campnya masing-masing. Kembali kepada kampung halamannya, yang keluar dari rumahnya dan seterusnya. Ketika bulan Muharram itulah bulan yang ada pada mereka. Kemudian yang kedua, ketika datangnya agama Islam, konsekuensi atau yang ada dalam bulan Muharram tadi itu tidak berubah. Pengharaman Allah, kemudian bulan genjatan senjata. Yang ketiga, yang ini sifatnya, konteksnya akan selalu berlanjut karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Taubah ayat tadi, ayat 64. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri," tentang daripada bulan Muharram tersebut. Yang kedua, yaitu larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena kemuliaan daripada bulan tersebut. Itu dia. Dilarangnya di bulan Muharram untuk melakukan apapun bentuk kesalahan, dosa, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang besar, yang kecil juga dilarang di dalam bulan Muharram karena bulan tersebut adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk spesifikasi sebab-sebab dinamakannya bulan Muharram. Dinamakannya bulan Muharram. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ketika dilarang untuk melakukan hal-hal yang mendapatkan murka dari Allah, berarti yang pada waktu itu ditekankan untuk meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia.
sama seperti ketika di tempat haram tadi di Mekah dan Madinah dilarang berbuat salah, tapi yang dianjurkan di dalamnya untuk meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah. Bisa saja ketika Allah memuliakan dua kota suci Mekah dan Madinah dan dilipat gandakan pahala, Allah pun juga bisa melipat gandakan pahala kepada seseorang yang melakukan amal soleh ketaatan kepada Allah di bulan, di waktu yang Allah Ta'ala muliakan. Sebagaimana Allah lipat gandakan pahala ketika melakukan amal soleh ketaatan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dasarnya karena pada saat itulah waktu yang sangat baik dan tepat untuk melakukan amal ketaatan. Sampai-sampai para salafus soleh sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Apa dalilnya? Salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, afdhalus siyami ba'dal faridhati syahrullahil muharram. Paling utamanya berpuasa, amalan sunnah berarti, setelah yang faridhah, setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan-bulan yang dihormati, diistimewakan, dimuliakan oleh Allah, salah satunya di bulan Muharram. Ini salah satu dasar, salah satu bentuk, selain juga tadi perintah Allah secara tidak langsung, Allah melarang untuk melakukan kejelekan, kesalahan, dosa di bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan Muharram. Berarti Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita, mafhumul mukhalafahnya yang ada di balik itu, ketika dilarang berbuat jelek, berarti Allah perintahkan untuk melakukan amal soleh di bulan tersebut. Apalagi juga dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, untuk kita mengisi ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti puasa dan juga yang lainnya di bulan-bulan yang diistimewakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa sebab daripada penamaan bulan Muharram. Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Allah Ta'ala mengkhususkan 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, adalah bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar. Dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Jadi jelas konsekuensinya ketika di dalamnya dilarang melakukan amal kejelekan dan dianjurkan melakukan amal soleh, otomatis pahalanya akan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi lain, bulan Muharram yang dinamakan Muharram tadi, salah satu daripada bulan yang diistimewakan, dimuliakan, diagungkan, dan juga 4 bulan atau salah satu daripada 4 bulan yang bulan suci, termasuk bulan Muharram juga adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, ketika sesuatu yang namanya makhluk, ciptaan Allah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, pengangkatan daripada makhluk itu sendiri. Salah satu contohnya, rumah Allah dinamakan Baitullah. Menunjukkan tempat tersebut adalah tempat yang mulia, yang agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, afdalul biqa, paling mulianya tempat di atas muka bumi adalah Baitullah. Kemudian disambung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling jeleknya tempat di atas muka bumi adalah, masyaallah,
Alhamdulillah ibu-ibu paham, alhamdulillah. Paling jeleknya tempat di atas muka bumi adalah apa? Pasar. Subhanallah. Tapi kira-kira yang ada di masyarakat, orang paling betah di mana kira-kira? Kok enggak ada nyebutin masjid? Subhanallah. Kenapa daya tarik pasar itu lebih besar? Hah? Oh, sih. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling tidak sadar gitu kan, alhamdulillah. Bahkan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat, dan ini kita bisa lihat di mana saja, jangankan di negeri kita, di dua kota suci Mekah Madinah saja, subhanallah, itu pasar nggak perlu kita pakai nyari-nyari lagi. Kita mau menuju ke masjid, kiri kanan udah banyak belanjaan. Kami selalu sarankan ke jamaah, kalau menuju ke masjid, tolong hati-hati, kiri kanan hipnotisnya gede, godaannya gede, luar biasa. Subhanallah. Mau ke masjid nih, mau berangkat ke masjid, subhanallah. Kayaknya gak kelihatan tuh tadi waktu pulang dari masjid, kemarin gak kelihatan. Kayaknya baru pagi nih ya, subhanallah. Kalau kita tidak hati-hati, yang kita lihat tadi itu bakal masuk ikut ke masjid sama kita, bakal ngikut sholat bareng sama kita. Diingetin tuh tadi sebelah toko emas kayaknya itu sebelah kiri tuh, ntar kita balik habis sholat. Subhanallah, nggak terasa. Karena yang namanya pasar, tempat yang namanya jelek, itu biasanya godaannya lebih besar, dorongannya lebih kuat sekali. Karena di sana ada yang namanya nafsu dan juga ada setan. Ada nafsu dan juga ada setan. Walaupun sifatnya pasar tersebut bagus sekali, rapi, semuanya serba keren di dalamnya, seperti yang sekarang dinamakan dengan mall. Sama itu juga pasar, tempat yang paling jelek walaupun secanggih-canggihnya mall. Seperti yang ada di Dubai misalnya, yang mallnya itu di dalam mall ada siwutnya, wah luar biasa. Tapi tetap tempat tersebut adalah tempat yang paling jelek di atas muka bumi. Apalagi seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu tanda-tanda hari kiamat akan semakin banyak bermunculan yang namanya pasar berubah jadi mall, berdekatan dengan yang lainnya, dekat, subhanallah. Ini termasuk salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan bahwasanya fitnah, cobaan, gangguan akan semakin kuat. Walaupun di sisi lain masjid juga tambah banyak. Masjid yang awalnya sederhana-sederhana, biasa-biasa, sudah mulai dibangun, direnovasi di mana-mana. Tetapi biasanya tetap yang namanya masjid kalah pangsa pasarnya dengan pasar. Yang kami ketahui sampai hari ini, gak ada di depan mall pasar itu pakai corong undang orang, jarang. Di masjid, masya Allah, udah pakai segala macam media. Ada yang pakai WA kepada jamaahnya, ada yang pakai TV, dan juga ada yang pakai menara, corongnya tinggi sekali, subhanallah. Tapi lebih banyak datang ke mall yang gak ada corongnya. Ke masjid yang speakernya udah gede macam-macam, susah banget datangnya, subhanallah. Karena memakmurkan masjid tidak semudah membangun masjid, tapi untuk memakmurkan mall lebih gampang daripada bangunnya. Karena godaannya, tantangannya luar biasa, sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Tentunya kita harus bisa mendudukkan diri kita di mana tempat yang harus paling kita cintai, lebih banyak kita tinggal dan diam dan memanfaatkan
daripada kita dari tempat-tempat yang nanti akan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Ketika masuk ke pasar tentunya ada doanya, ada doanya, sama ketika juga masuk ke masjid. Tapi yang paling sering mendapatkan murka ancaman dari Allah dan juga turunnya bala dari Allah lebih sering terjadinya di pasar. Seperti Nabi pernah menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah akan menurunkan adab siksanya kepada satu kaum, Allah tidak turunkan adab itu ke masjid, ke tempat ibadah, tidak. Tapi Allah turunkan adab siksaan itu ke pasar. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa tidak ada orang baik di pasar itu sehingga harus di bumi hanguskan semua yang ada di pasar? Kemudian Nabi mengatakan, yub'atsun nas ala niyatihim, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah tergantung niatnya untuk apa dia ke pasar. Jalan-jalan, cuci mata, ataupun untuk sekedarnya dia untuk bisa memenuhi kebutuhan. Karena ketika seseorang masuk ke pasar, jangan lupa tancapkan niat yang baik, baca doa, minta perlindungan, dan segala sesuatu yang diperlukan hanya sebatasnya. Jangan izin sejam, dua jam ke pasar. Izin dua jam, empat jam. Izin ke pasar A, pulangnya masuk ke pasar B. Subhanallah. Harus juga bisa secara proporsional. Gimana menempatkan diri kita, dan intinya agar kita bisa hati-hati, kita bisa waspada. Apalagi seperti zaman sekarang, tidak ada yang tahu, tidak ada jaminan tempat di mana saja bisa roboh. Bisa roboh. Mungkin jembatan, mungkin pasar, mungkin dan seterusnya. Karena semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena jaminan yang tepat, yang benar, hanya jaminan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan siapa saja belum pasti dan tidak bisa dipastikan. Bulan Muharram salah satunya juga dinamakan dengan bulan Syahrullah sebagai bentuk penghormatan, pengangkatan terhadap bulan tersebut, sebagaimana tadi dasarnya yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'dal fariidhati syahrullah. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan yaitu di bulan Allah, syahrullah al-muharram, yaitu di bulan Allah Subhanahu wa taala yang namanya bulan Muharram. Bulan Muharram betul-betul istimewa karena disebut syahrullah, yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafaz jalan kepada lafaz jalla jalaluh. Karena disandarkannya bulan ini pada lafaz Allah Subhanahu wa taala, ini yang menunjukkan keagungan dan keistimewaan daripada bulan tersebut. Kemudian di dalam bulan Muharram memiliki keistimewaan demikian karena bulan ini adalah bulan pertama dalam satu tahun sebagai bulan pembuka. Sekaligus keistimewaannya juga daripada bulan Muharram setelah beberapa keistimewaan yang tadi adalah bulan yang pertama yang ada di dalam satu tahun. Berarti awal bulan yang ada di dalam 12 bulan di dalam satu tahun. Kemudian mengatakan dalam syarah Tirmidzi, apa hikmah bulan Muharram disebut dengan Syahrullah? Kenapa dinamakan Syahrullah? Padahal semua bulan dari mulai bulan Safar sampai bulan Dzulhijjah adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, disebut demikian karena di dalam bulan Muharram ini diharamkan dengan melakukan beberapa hal yang tadi. Diharamkan melakukan pembunuhan,
dan juga bulan pertama dalam satu tahun, kemudian disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan tersebut dikatakan yaitu Syahrullah atau bulan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan keistimewaan bulan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah taala kecuali bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Ini salah satu daripada sebab yang dinyatakan oleh para ulama tentang penamaan dan juga sebab-sebab bulan Muharram dijadikan bulan yang istimewa, bulan yang agung. Kemudian yang berikutnya, apa perlu menyambut bulan Muharram dengan keistimewaan, dengan kebesarannya, dengan keagungannya dan seterusnya? Apakah kita perlu menyambut bulan Muharram? Pertanyaannya, apakah kita perlu? Jawabannya dengan tegas, kembali kepada hal yang tadi yang kami jelaskan di awal, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sebenarnya kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita mustahil tidak datang kepada mereka yang terdahulu. Kalau kebaikan itu adalah satu ketaatan kepada Allah dan tidak dilakukan oleh mereka, mustahil. Karena tidak mungkin agama ini datang kepada kita tanpa melalui mereka. Tidak ada satupun, sedikitpun yang namanya kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah yang datang dari agama dan mereka tidak melakukannya. Gak ada, gak mungkin. Karena kita tahu tentang amal soleh, ketaatan kepada Allah melalui pintu mereka. Tidak ada dan tidak pernah sejak zaman Nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika datang yang namanya bulan Muharram, bulan awal tahun, kemudian disambut. Tidak ada. Karena itulah ajaran agama Islam, karena itu tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beda dengan mereka, orang-orang yang dari agama yang lain, ketika mereka masuk tahun baru, mereka sambut. Mereka sambut dengan segala macam caranya, subhanallah. Cuman yang sedih, setahu kami, wallahu a'lam, mudah-mudahan salah, seringnya yang nyambut tahun barunya mereka kira-kira siapa? Ya Allah. Yang jual trompet orang? Yang bikin macet di jalan orang? Ini fakta, realita. Mayoritas semuanya umat Islam. Karena mereka yang sebenarnya terlibat di dalam acara tersebut, mereka sedang ibadah. Sedang ibadah di tempat ibadah mereka. Tapi yang jualan, yang bikin macet, yang muter-muter, yang jalan-jalan dan seterusnya, semuanya orang subhanallah. Di bulan kita sendiri, bulannya umat Islam, bulan Muharram, tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Tapi giliran bulannya non-muslim, ya Allah, kita gak pernah kelewatan yang namanya menyambut tahun baru. Ini termasuk salah satu bentuk yang perlu sama-sama kita waspada, hati-hati, dan juga kita renungkan bersama, dan sekaligus coba kita ingatkan mulai dari orang yang paling dekat dengan kita di sekitar kita untuk memahami hal tersebut dengan cara yang baik, diingatkan, dinasihatkan dan seterusnya. Kalau perlu kita bikin spanduk, kalau perlu bikin spanduk. Umat Islam ada bulannya sendiri. Tahun baru Islam Muharram, bukan bulan ini dan seterusnya, dengan bahasa yang lembut, dengan yang tepat.
Bulan kita saja tidak dianjurkan untuk merayakan. Kenapa? Kita harus merayakan bulannya agama lain. Dengan himbauan, dengan arahan, dengan diingatkan seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa terketuk hatinya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali sadar dan bisa ingin mengetahui tentang agama Islam yang sebenarnya, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada jalan kecuali kita hanya kembali kepada hal yang tadi. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Karena ketika seorang muslim masih juga terbawa oleh situasi kondisi yang ada, ikut-ikutan dengan mereka, na'udzubillah min dalik. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut menyerupai daripada satu kaum, daripada satu agama, kultur dan seterusnya yang bukan daripada ajaran Islam, Allah Ta'ala akan golongkan mereka. Allah akan golongkan dia dengan mereka, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Apalagi ke depannya kita tantangan besar nih. Tantangannya besar. Allahu Akbar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, khususnya umat Islam yang ada di DKI, tidak sampai nanti mendapatkan cobaan fitnah yang luar biasa. Mudah-mudahan diselamatkan daripada segala macam bentuk yang namanya diskriminasi terhadap umat Islam khususnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Islam dan umat Islam di DKI bisa benar-benar mendapatkan pemimpin seorang muslim, insyaallah. Kemudian yang berikutnya, apa yang dilarang di dalam bulan Muharram? Amalan-amalan yang dilarang di dalam bulan Muharram. Yang pertama, amalan yang dilarang, walaupun amalan-amalan yang tidak tepat, yang keliru di bulan Muharram banyak, dan sekaligus termasuk amalan-amalan yang dilarang. Karena amalan-amalan ini masih cukup kental di masyarakat dilakukan. Dilarang dalam artian karena amalan tersebut sama sekali tidak kembali kepada dasar yang tadi. Yang ada di masyarakat ketika di bulan Muharram, mereka melakukan beberapa amalan-amalan yang sebenarnya amalan tersebut tidak ada dasarnya. Di antaranya, sholat dan dikir khusus yang disebut dengan sholat Asyura. Mereka ada namanya sholat Asyura, dan juga ada dikirnya khusus. Di antara dikir yang kami ketahui, di antaranya membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi dalam jumlah tertentu, yang jumlahnya itu dibacanya boleh dicicil. Boleh dicicil dalam satu bulan. Minimal bisa diselesaikan maksimal sebulan, paling bagus bisa diselesaikan dalam 10 hari pertama. Yaitu membaca ayat kursi sebanyak 33.333. Masya Allah. Bayangkan. Kita baca sekali saja mau tidur sering lupa. Habis sholat saja ketinggalan bacanya.
ini suruh baca 33 ribu, masya Allah, nggak kebayang. Sudah dipastikan setiap amalan yang di dalamnya ada jumlah yang sangat memberatkan dan membebani kepada umat Islam, dipastikan amalan tersebut adalah amalan yang tidak benar. Karena di dalam agama jumlah di dalam zikir juga dibatasi. Gak ada yang jumlahnya ribuan, apalagi 33 ribu. Tapi karena memang zaman sekarang, zaman yang luar biasa cobaan dan fitnah, serta tidak sedikit masih orang yang gampang terbawa. Bayangkan, ada seseorang yang ngaku bisa melipat gandakan uang, masih ada juga yang percaya. Subhanallah. Ya Allah. Hari gini, gitu kan? La ilaha illallah. Kotak yang cuman hanya tulisannya bahasa Arab ditempelin 10 ribu keluarnya 3 juta katanya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gamis yang cuman belinya 40-50 real bisa ngeluarin uang jutaan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kasihan masih ada yang percaya. Inilah situasi, kondisi, fenomena yang terjadi terhadap umat Islam. Tapi gak jauh-jauh sih, biasanya yang suka demen-demen begituan udah tahu siapa dan dari mana kelompoknya, gitu kan. Udah gak perlu dijelasin, udah paham gitu Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang dilarang, mandi dan juga menggunakan sifat mata. Mandi dan menggunakan sifat mata, kemudian memakai minyak rambut, kemudian mewarnai kuku dan menyemir rambut. Subhanallah. Ini amalan-amalan yang dilakukan di bulan Muharram. Dan ini termasuk amalan-amalan yang dilarang sebenarnya. Kemudian membuat makanan khusus yang tidak sama seperti biasanya. Ada bubur suro, ini kan? Ada kue suro, ada bubur suro, ada kue suro, subhanallah, dan segala macamnya. Kemudian juga ketika di awal bulan Muharram, di hari-hari pertama, biasanya nyiapin air yang sudah dicampur dengan kembang, dan di sebelahnya bakar yang namanya bakar kemenyan. Subhanallah. Gak lama keluar daripada isinya yang namanya jin-jin dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dilakukan di bulan Muharram. Tidak lama lagi kita bakal menyaksikan gimana saudara-saudara kita yang berebut air sisa memandikan peralatan-peralatan yang ada di kerajaan. Bayangin, air sisa nyuci delman dimandiin, sisa airnya direbutin. Subhanallah. Air dari sisa mandiin delman, mandiin senjata, mandiin ini dan seterusnya, airnya direbutin. Allahu Akbar. Yang lebih dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia, bahkan sampai zaman jahiliyah dulu tidak pernah terjadi, kebodohan yang luar biasa hanya terjadi di salah satu kota di Jawa Tengah. Berebut apa? Kotoran kebo. Bayangkan. Subhanallah. Udah kerbonya disembah, dan kalau mengeluarkan kotoran direbutin. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tidak pernah terjadi di dalam masa yang namanya perjalanan kehidupan manusia, bahkan sampai zaman jahiliyah pun tidak pernah terjadi seperti ini. Tidak salah, adalah salah seorang guru
datang dari Timur Tengah, ketika melihat situasi kondisi ini, dia datang ke kota tersebut cuman pengen ambil gambar kerboknya. Subhanallah, pengen tahu apa sih kerbonya ini kok sampai diistimewakan sampai kotorannya luar biasa. Bahkan ketika meninggal, salah satu daripada kotoran dari keturunan kerbau ini, subhanallah, dimandikan, dikafanin. Subhanallah, setelah dimakamkan ada yang membaca doa. Kami melihat sendiri, bukan katanya, kami lihat sendiri. Subhanallah, bayangkan. Ini sudah benar-benar ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, na'udzubillah min dzalik. Allah sudah benar-benar tutup semuanya bagi mereka, sudah tidak ada, bahkan mungkin lebih lagi-lagi yang namanya rendah daripada seekor binatang, naudzubillah min dzalik. Zaman jahiliyah dulu paling cuman yang sifatnya batu gitu kan, atau kurma kadang-kadang yang disembah, kalau lapar masih dimakan tuh kurma mending gitu kan. Subhanallah, kurma masih bisa dimakan, ini kotoran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini terjadi sampai hari ini. Nanti kita bisa saksikan tidak lama lagi bagaimana yang terjadi kepada mereka, naudzubillah min dzalik. Yang mayoritas semuanya adalah umat Islam. KTP-nya semua Islam. Pakaiannya semua pakaian Islam. Allahu Akbar. Sedih. Dan ini juga terjadi di bulan Muharram. Terjadinya di bulan Muharram, naudzubillah min dzalik. Kemudian mereka juga yang namanya bersusah-susah dalam kehausan dan menampakkan kesedihan. Dan ketika di awal daripada bulan Muharram, mereka mengawali puasa kemudian berdoa. Ini dia, baca puasa dan juga doa akhir tahun. Kemudian hari berikutnya mereka berpuasa, kemudian berdoa awal tahun. Ini termasuk beberapa amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dan juga bahkan dilarang di dalam agama. Karena apa dasarnya? Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Karena penghususan kategori ibadah yang dikhususkan dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan juga dilakukan, itulah amalan-amalan yang dilarang dan harus ditinggalkan karena tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga menambah yang namanya infak sedekah buat keluarga. Ditambahin uang belanjanya di bulan Muharram, ditambahin bulan Muharram, ditambahin uang belanjanya. Setuju enggak, Bu? Setuju. Ketika ingin menambahi, kenapa nunggu Muharram gitu kan? Kenapa nunggu harus bulan Muharram? Setiap bulan ditambahin tidak apa-apa kalau memang ada. Kalau enggak ada, jangan dikasih. Karena tidak harus nunggu bulan Muharram. Bahkan di dalam bulan Muharram juga ada salah satu tradisi yang juga sebenarnya baik, tetapi tidak harus dikhususkan ketika di bulan Muharram, yaitu menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Amal yang sangat mulia. Ketaatan yang luar biasa dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi tidak harus di bulan Muharram. Karena berbuat baik kepada anak yatim termasuk amal yang sangat agung. Siapapun dari kita, khususnya ada dari keluarga kita dan kita mampu untuk berbuat, silakan. Jangan tanggung-tanggung. Karena yang namanya bersedekah, membantu orang, tidak ada batasnya. Tidak ada kategori takdir di dalamnya. Tapi harus tepat dan benar.
Tidak harus nunggu bulan bulan Muharram. Apalagi udah ngasihnya cuma 50 ribu misalnya di bulan Muharram buat anak yatim, palaknya diusap. Yang ngusap enggak satu orang, 10 panitia. Pulang-pulang tuh gimana bayangin palaknya anak yatim. Subhanallah. Tidak tepat caranya, gitu kan? Di dalam setiap yang namanya amalan ketaatan kepada Allah, bahkan niat saja, niat solehah, niat yang benar, tidak cukup, harus juga diikuti dengan cara yang benar. Amal yang soleh tidak cukup dengan cuman amal soleh tadi itu, harus juga diikuti dengan cara yang soleh dan yang tepat. Ingin berbuat baik kepada anak yatim tidak harus di bulan Muharram. Dan berbuat baik kepada anak yatim harus tepat caranya, bukan cuman sekedar yang sifatnya adalah memberi saja. Karena kepada anak yatim yang dianjurkan di dalam agama adalah menanggung, bukan cuman sekedar menyantuni, tapi menanggung. Beda. Secara bahasa sudah jelas antara menyantuni, kalau sifatnya menyantuni terbatas waktu-waktu juga tertentu, tapi kalau menanggung selama dia statusnya yatim, ditanggung sampai dia keluar daripada status yatim, itu yang paling tepat. Diberikan kebutuhan yang namanya sandang, pangan, papan, diberikan kebutuhannya untuk pendidikan, diberikan bekal untuk kehidupan dia ketika menjadi yatim, sampai keluar daripada masalah atau masa keyatimannya, kemudian selesai, cari yang lain yang yatim, itu yang tepat. Bukan cuma disantuni doang seperti yang tadi, 50 ribu palanya diusap, gitu kan? Itu tidak tepat dan tidak benar, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi, dan juga pahala yang akan diberikan kepada mereka yang menanggung anak yatim beda. Karena Nabi berjanji kepada mereka yang menanggung anak yatim, memenuhi kebutuhannya sampai dia keluar daripada masa keyatimannya, Nabi janjikan kepadanya surga, dan surganya dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena surganya Rasul adalah surga yang paling tinggi, dan di sebelahnya adalah surganya orang-orang yang menanggung anak yatim. Menanggung jangan cuman sekedar menyantuni. Kemudian yang terakhir, ada tiga golongan di dalam mengekspresikan atau mengaplikasikan mengisi bulan Muharram. Golongan yang pertama yaitu seperti yang tadi, golongan yang sifatnya adalah berlebih-lebihan di dalam menyambut bulan Muharram seperti bulan yang gembira, bergembira ria, bahkan sampai menamakan bulan Muharram sebagai bulan hari rayanya anak yatim. Ini tidak tepat, tidak boleh, karena di dalam agama tidak ada hari raya kecuali cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak tepat menamakan bulan Muharram sebagai bulan hari raya daripada hari rayanya anak yatim. Mereka bergembira, mereka ekspresikan bulan Muharram dengan cara-cara yang tadi, tampil dengan pakaian yang baru, dengan makanan khusus, dengan uang belanja yang bertambah, dan juga dengan acara-acara, dan juga dengan melakukan amalan-amalan khusus, dari mulai sholat, zikir, bacaan akhir tahun, awal tahun, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama di dalam mengekspresikan, mengisi, mengamalkan bulan Muharram dengan cara-cara seperti yang tadi. Dan hampir semua cara-cara yang mereka lakukan kategorinya adalah amalan-amalan yang dilarang dan harus ditinggalkan, karena tidak sesuai sama sekali dengan dasar-dasar yang ada di dalam agama, dan juga tidak ada contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para sahabatnya, dan juga para salafus saleh yang terdahulu. Walaupun
Mereka juga berdalih mengatakan bahwasanya bukannya doa itu bagus, bukannya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan perintah doa di dalam Al-Quran sifatnya umum. Benar, ayatnya benar, tidak salah. Isinya pun juga perintah tentang berdoa. Tetapi yang kurang tepat adalah pengkhususan tadi. Ketika amalan sesuatu dikhususkan dengan bulan tertentu, apalagi ada doa-doa khusus, ini yang mungkin perlu diluruskan. Dan juga yang kedua, doanya yang mereka baca, tidak ada satupun dari kalimat-kalimat yang mereka baca berdasarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karena jangan lupa doa itu salah satu daripada ibadah. Doa itu ibadah. Karena yang langsung memberikan gelar terhadap doa itu ibadah adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Berarti konsekuensinya ketika itu doa adalah ibadah, di dalam ibadah tersebut tidak boleh ada yang namanya campur tangan manusia. Ketika kategorinya ibadah, harus dibatasin benar-benar hanya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena hak ciptanya, royaltinya hanya milik Allah dan Rasulnya. Manusia tidak boleh ikut campur di dalamnya. Apapun bentuknya doa, harus kembali kepada doa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Walaupun menurut mereka ini kan bagus doanya, ini kan waktunya bagus dan seterusnya, itu kembali kepada yang namanya perasaan. Di dalam agama, perasaan ditempatkan di sisi lain. Tidak boleh campur tangan di dalam yang namanya ibadah. Karena ibadah tidak bisa diukur dengan perasaan, akal, apapun. Ibadah tolak ukurnya adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kelompok pertama tadi, golongan yang pertama tadi mengekspresikannya berlebih-lebihan, yang semuanya dasarnya sumbernya kembali kepada kultur turun-temurun, perasaan dan juga yang seterusnya, berarti kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak benar, tentunya tidak tepat di dalam mengisi, mengekspresikan bulan Muharram dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak benar. Walaupun mereka tetap berdalih, mereka tetap berdalih dengan yang namanya selama di dalamnya tidak ada kemungkaran katanya, tidak ada pelanggaran, tidak ada yang sampai merugikan katanya mereka. Karena itu termasuk salah satu daripada dasar-dasar yang selalu mereka ucapkan dan mereka jadikan argumen. Apanya sih yang salah? Ini kan doa, ini kan zikir, ini kan solawat, ini ada tasbih dan seterusnya. Subhanallah. Itu yang selalu mereka sampaikan dan mereka jadikan argumen. Kenapa harus disalahkan? Kenapa harus dikategorikan tidak tepat dan tidak benar? Sekali lagi, dasar kita sudah jelas tadi. Seandainya yang kamu lakukan itu adalah kebaikan, ketaatan kepada Allah, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau kita tidak kembali kepada mereka-mereka yang terdahulu, orang-orang yang sudah mendapatkan dasar sumber dari Rasulullah, dari mana kita akan mendapatkan agama? Karena yang mereka lakukan, golongan yang pertama tadi, dasarnya sumbernya hanya kembali kepada turun-temurun, kembali kepada buku-buku, kitab-kitab yang di dalamnya tanpa melalui klarifikasi, sehingga yang mereka lakukan perlu dipertanyakan dasarnya, sumbernya datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karena bagi kita yang pegangan kita adalah agama Islam yang benar, yang murni, kita itu
kembali kepada mutu yang tadi, karena kita tidak ingin sampai berbeda dengan yang satu. Berbeda dengan yang satu. Dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kita tidak bermasalah dan tidak dosa, bahkan dibolehkan kita berbeda dengan orang banyak. Tapi kita tidak boleh berbeda dengan yang satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau dalilnya mereka kan seperti itu. Ini kan sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita dari dulu. Ini kan dilakukan oleh orang banyak. Berarti mereka biasa saja berbeda dengan Rasul, bahkan tidak takut, tapi mereka takut berbeda dengan keturunan, dengan orang banyak. Ini yang salah juga. Kita, pegangan kita adalah jangan sampai berbeda dengan yang satu, walaupun berbeda dengan orang banyak. Berbeda dengan Rasulullah, konsekuensinya adalah berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai melawan, menentang terang-terangan yang datang dari Rasul, subhanallah, berarti kita juga menentang dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, juga yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, berarti tidak taat kepada Allah. Ada konsekuensinya. Berarti yang harus kita jaga untuk tidak sampai berbeda adalah tidak berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walaupun kita berbeda dengan orang banyak, walaupun kita berbeda dengan turun temurun dan seterusnya. Sehingga pegangan kita tadi, laukana khairan lasabakuna ilaih. Golongan yang kedua adalah bertolak belakang sangat jauh sekali, berbeda dengan golongan kelompok yang pertama. Kalau golongan yang pertama tadi bergembira, bersenang-senang dengan penampilan yang berbeda, dengan menunjukkan makanan-makanan yang berlebih, dan juga mungkin memberikan nafkah yang berlebih dan seterusnya. Tapi kelompok yang kedua, mereka adalah kelompok yang menampilkan dengan kesedihan, menunjukkan ekspresi berduka. Mereka juga memberikan satu situasi kondisi sepertinya mereka dalam keadaan kehausan, kelaparan, kekurangan, bersedih yang luar biasa kesedihannya, dari mulai ekspresi wajahnya, situasi kondisi, sampai kesedihan yang mereka tunjukkan dengan memukul badan-badan mereka. Kesedihan yang mereka tunjukkan dari mulai mukul pipi, mukul kepala, kemudian mukul dada, dari yang sifatnya awalnya cuman mukul biasa-biasa saja, kemudian keras, kemudian sampai menyakiti badannya, dan pada akhirnya sampai melukain badannya, dan semakin besar yang mereka tunjukkan dengan meneteskan darah, itulah bentuk ekspresi yang paling bagus yang dilakukan oleh kelompok golongan yang namanya Syiah. Mereka melakukannya di bulan Muharram. Apa sebabnya? Karena mereka meyakini bahwasannya yang namanya bulan Muharram adalah bulan berkabung, bulan sedih, bulan wafatnya Husain. Sehingga mereka ekspresikan bulan Muharram yaitu dengan bulan kesedihan, dalam kesedihan yang berlebih-lebih, naudzubillah min dzalik. Bahkan apalagi ketika mereka bisa mengorbankan diri mereka atas nama Husain, itu adalah orang yang akan mati syahid menurut mereka.
jadi bukan di jalan Allah tapi berkorban untuk Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal bulan Muharram ada sebelum agama Islam. Bulan Muharram ada sebelum dilahirkannya Husain. Puasa Muharram ada sebelum dilahirkan Husain. Karena dulu ketika di Mekah, puasa wajib umat Islam adalah puasa pada tanggal 10 Muharram sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ketika di Madinah tahun kedua baru diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Muharram menjadi puasa sunnah. Tapi menurut mereka katanya puasa Muharram dikategorikan adalah puasa bikinannya ahli sunnah. Karena mereka sebenarnya sama sekali tidak bisa didekatkan, dicari dalam sisi apapun dengan yang namanya ahli sunnah, gak bisa ketemu. Bahkan dengan agama Islam juga gak bisa ketemu ajaran mereka. Jadi jangan sampai dipaksa-paksakan. Jangan sampai kita memberikan celah yang namanya toleransi. Dari sisi apa saja tidak bisa didekatkan. Ada pokok prinsip yang ada dalam agama Islam yang menjadi tolak ukur seseorang itu muslim atau tidak muslim, yaitu dengan dua kalimat syahadat. Di dalam ajaran mereka atau agama mereka, syahadatnya saja sudah beda. Bagaimana akan disamakan dengan yang namanya umat Islam? Kalau kita cuma dua, kalau mereka dalam syahadatnya ada tiga, ada empat sampai lima syahadatnya, sudah tidak bisa ditemukan dengan umat Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Kalau kita syahadatnya bersaksi Allah Ta'ala, kemudian bersaksi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau mereka, selain mereka bersaksi kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bersaksi kepada tiga hal, ini yang menjadi syahadatnya mereka. Kalau tidak mengucapkan tambahan lagi tiga hal ini, tidak bisa masuk dengan di dalam agama mereka. Apa tiga hal ini? Yang pertama, mengatakan Ali sebagai hujjatullah. Kemudian yang kedua, Fatimah juga istrinya Ali juga sebagai hujjatullah. Kemudian yang berikutnya, mengatakan bahwasanya Aisyah, Abu Bakar, Hafsa, Abu Bakar dan Umar di dalam api neraka. Itu syahadatnya mereka. Sebelum kita mengucapkan tiga hal ini, tidak diakui seperti agama mereka. Lalu mau disamakan dengan agama Islam. Belum lama kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana mereka sudah jelas-jelas menunjukkan jati diri mereka kalau mereka itu bukan umat Islam. Dan ketika mereka beribadah, khususnya seperti haji, hajinya bukan ke Mekah sebenarnya, tapi hajinya ke kuburan, ke kuburannya Husain. Walaupun kuburan itu tersebut gak jelas, karena Husain tidak diketahui makamnya. Ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Irak, dan juga ada makamnya di Mesir. Gak jelas. Tapi mereka mengatakan bahwasanya kami haji adalah ziarah ke makam Husain, dan haji kami berjuta-juta kali lipat lebih besar pahalanya daripada kumpul di Arafah dan berhaji di Mekah. Jelas kan beda? Lalu kita mau toleransi. Lalu kita mau masih ragu-ragu lagi. Kalau agama mereka adalah agama tersendiri. Yang namanya agama Majusi, bukan agama Islam. Apalagi cuman sekedar perbedaan madhab. Tidak. Jadi mereka secara prinsip adalah jauh, tidak bisa ditemukan dengan agama Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui selama ini, mereka sebagai bentuk jebakan
Jangan lupa, mereka sebagai bentuk jebakan, menutupi keaslian mereka, menutupi daripada jati diri mereka yang asli, yang sebenarnya. Tapi ketika kumpul dengan umat Islam, seakan-akan mereka sholat lima waktu, seakan-akan mereka ngaji, seakan-akan mereka baik di antara kita. Tapi pada hakikatnya, mereka adalah agama yang tersendiri, yang nantinya cepat atau lambat, dirasakan atau tidak dirasakan, kita akan menjadi sasaran mereka. Karena itulah strategi yang namanya orang-orang yang memusuhi umat Islam. Karena tidak mungkin mereka akan menunjukkan secara jelas tentang jati diri mereka. Dan ini sudah terjadi di mana-mana di belahan dunia. Yang masih bergejolak sampai hari ini di Suriah, di Yaman, di Nigeria. Luar biasa. Dibantai habis umat Islam. Yang awalnya seperti itu, gabung masuk bersama kita seperti umat Islam, baik, bantu gitu kan. Dan mereka menunjukkan dengan perasaan, kita adalah bersaudara, kita adalah baik, kita adalah sama, kita cuma perbedaan madhab dan seterusnya. Tapi ini semua adalah strategi jebakan-jebakan mereka, yang pada hakikatnya mereka adalah musuh umat Islam, musuhnya Allah. Dan kita sekarang sudah semakin ditunjukkan oleh Allah. Jelas ketika kemarin melaksanakan ibadah haji tahun ini, subhanallah, umat Islam merasakan tenang, tentram, aman. Karena mereka tidak ada satupun dimasukkan, diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena setiap kali mereka datang ke kota suci Mekah dan Madinah, baik umroh dan apalagi haji, tujuannya adalah ingin merusak image daripada pemerintah setempat yang menjaga dan mengawasi dua kota suci, dan juga menjaga keamanan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Mereka ingin berbuat onar, menjadi provokator, merusak, mengganggu ketenangan daripada umat Islam. Tahun ini benar-benar dilarang sepenuhnya, aman umat Islam, tenang. Jelas, semakin kelihatan siapa sebenarnya dan apa di balik mereka tujuannya. Karena ketika mereka melaksanakan haji dan umroh, mereka kebanyakan enggak sholat di Mekah Madinah, kagak ada. Umat Islam adzan menuju ke masjid, mereka keluar dari masjid. Umat Islam haji, melaksanakan haji, mereka teriak-teriak menyebutkan Tuhan mereka. Bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi labbaik Husain yang mereka baca. Lalu masih mau diragukan kalau mereka adalah agama tersendiri. Jelas. Ketika di bulan Muharram kita nanti akan melihat, baik di negeri kita dan juga di belahan dunia lain, bagaimana ekspresi mereka terhadap bulan Muharram. Dan juga mereka akan semakin menunjukkan jati dirinya, agama mereka adalah agama tersendiri. Walaupun di kita, kita juga tidak bisa dengan serta-merta untuk langsung mengeklaim si fulan, si fulan, si fulan, ini dan seterusnya. Kita perlu hati-hati. Yang kami kasih gambaran adalah secara umum daripada ajaran-ajaran mereka. Tidak ada sama sekali terhadap yang namanya individu. Karena secara individu perlu data, perlu bukti, perlu ada penjelasan yang konkret dan jelas. Jadi harus bisa dibedakan kriteria umum, kriteria secara global, dan juga yang kembali kepada individu. Beda. Kita perlu hati-hati. Karena yang ada di Indonesia mungkin hanya segelintir saja yang menjadi orang-orang yang mungkin sangat berpengaruh dan berbahaya. Tapi kebanyakan yang ada adalah sekedar pengikut, masih ikut-ikutan, terbawa, terkontaminasi karena perasaannya tersentuh dan seterusnya. Kita lihat saja nanti bagaimana ketika di bulan Muharram adalah bulan yang sangat-sangat efisien untuk bisa menyentuh umat Islam dari sisi perasaannya. Ketika cucu Rasulullah seakan-akan ditampilkan seperti manusia yang paling dizalimi, hati siapa yang gak akan tersentuh? Perasaan siapa yang gak akan terbawa? Tapi kalau kita sudah terbentengi dan kita sudah paham dan sudah mengerti
apa strategi-strategi mereka, jebakan-jebakan mereka, kita akan nerima biasa-biasa saja. Dengan tidak suudon gitu kan, dengan tidak sampai mengeklaim dan seterusnya, kembalikan kepada cara-cara mereka. Lakum di dinukum waliyadi. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang terakhir di dalam mengekspresikan dan juga mengisi bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, bulan suci, bulan yang Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kembali kepada panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena setiap bulan sudah ada tuntunannya, amalan-amalan yang khusus yang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Di bulan Muharram ada sedikit perbedaan di dalam amalan-amalannya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Khususnya sama seperti di bulan Dzulhijjah ada puasa khusus tanggal 9, di bulan Muharram juga ada puasa khusus yaitu pada tanggal 10 Muharram dengan puasa yang namanya puasa Asyura minimal. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, Allah Ta'ala akan ampuni dia dosa-dosanya setahun yang sudah lewat. Kalau kita mau nambah sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya, monggo-monggo saja, silahkan, boleh-boleh. Apalagi puasa 10 hari saja mirip berdekatan dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nabi lebih menganjurkan agar kita puasanya berbeda sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yang ketiga, kalau kita khawatir dalam penentuan awal Muharram ada perbedaan, tambahi sampai 11. Tambahin sampai 11. Dan kalau ingin juga ditambah puasanya sampai 3 hari yaitu Ayyamul Bid, silakan boleh-boleh saja. Karena di dalam bulan Muharram termasuk salah satu amalan yang ditekankan adalah berpuasa. Kembali kepada hadis yang tadi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ini amalan tuntunan yang ada di dalam bulan Muharram, yang kembali kepada kelompok yang ketiga yang hanya berpegangan dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan juga kembali kepada moto kita yang pertama, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Wallahu a'lam. Silakan, ada waktu berapa menit, mungkin kita bisa isi dengan tanya jawab atau mungkin hal-hal yang perlu dipertegas kembali. Falitafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik, nah. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana bagi mereka yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis, kemudian ketika di bulan Muharram bagaimana niatnya? Wallahu a'lam. Silakan tetap dijalankan, dan mudah-mudahan dengan kita bisa niat Senin Kamis sekaligus dengan niat puasa di bulan Muharram, insyaallah Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita lebih daripada bulan-bulan yang lain atau Senin Kamis yang lainnya insyaallah. Dengan catatan, jangan sampai terlewatkan tanggal 10 khususnya atau sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya. Ketika kita mau gabung, silakan gabung Senin Kemisnya dengan sekalian, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam. Situasi kondisi yang ada mungkin perlu ada fatwa khusus, perlu ada penjelasan khusus tentang situasi kondisi yang ada. Karena memang peperangan yang ada sekarang kan sebenarnya bukan peperangan antara umat Islam dengan non muslim misalnya gitu kan, berbeda dengan peperangan yang dulu. Kalau dulu memang peperangan tadi itu dipersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika bulan Muharram mereka berhenti. Kalau sekarang karena memang perangnya sudah pertama juga menjadi salah satu daripada fitnah akhir zaman. Yang kedua, sudah banyak di dalamnya ada unsur-unsur yang
boleh dikatakan politiknya lebih kuat. Politiknya lebih lebih kuat. Dan yang ketiga, yang juga memang kondisi yang ada seperti di Suriah dan juga lainnya adalah memang menjadi salah satu cobaan buat umat Islam. Cobaan buat buat umat Islam. Ketika mereka memang terzalimi, terancam, tidak mungkin mereka akan diam. Tidak mungkin mereka akan diam. Kondisinya mereka harus bisa menunjukkan yang namanya pembelaan. Karena orang mencelakakan dirinya dilarang di dalam agama. Selama untuk bisa menjaga keselamatan daripada nyawa, keluarga, khususnya agama, menjadi salah satu daripada pokok prinsip yang tetap harus dijalankan dan ditegakkan. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah apa yang kami sampaikan dan yang kita pelajari pada pagi hari ini, khususnya tentang Al-Muharram tadi, dari mulai dari penamaannya, kenapa dinamakan Al-Muharram, kemudian apa yang ada di dalam bulan Muharram, kemudian beberapa larangan-larangan, amalan-amalan yang tidak tepat dan tidak benar di dalam bulan Muharram, serta yang ketiga tadi, beberapa golongan, kelompok, orang-orang yang mengekspresikan, mengisi di dalam menjalankan aktivitas amal solehnya di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan ilmu tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami, dan mudah-mudahan Allah taala memaafkan kita semua dan kita selalu di dalam jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir daripada hayat kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kita selalu diberikan semangat di dalam menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita tujuan kita yaitu ikhlas untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.